Jadi tepuk tangan untuk toilet untuk negeri. Ini pilot project. Katanya ada 1000 lokasi. Tenang Pak, saya punya 4000 desa wisata per hari ini. Insya Allah 2024 saya bisa mendata 7500 total desa-desa wisata. Kita siap berkolaborasi, tapi juga banyak DTW-DTW lain di Bali maupun di Kabupaten Badung yang bisa disentuh dengan kegiatan yang sangat kolaboratif ini. Ini yang menopang ini justru UMKM. Dan UMKM bukan hanya UMKM di sini, tapi UMKM yang bisa ekspor. Karena per hari ini ekspor UMKM ekonomi kreatif kita, produk-produk ekonomi kreatif kita telah menembus hampir 25 miliar US dollar. Dan ini adalah bagian daripada kebangkitan kita yang insya Allah lebih kuat dan pulih lebih cepat. Karena UMKM sudah tercatat 64 juta lebih, kontribusi terhadap ekonomi 62%, dan menyerap 97% lapangan kerja, dan investasi juga di atas 60%. Planogram dan program pemberdayaan kita lakukan dalam suatu kesatuan, menghadirkan terobosan yang kita mulai dari saat MotoGP, Global Disasters Risk Reduction Conference, setelah itu berlanjut lagi sampai G20, dan rencananya ini akan kita teruskan bukan hanya sampai November, tapi kita akan perpanjang mudah-mudahan 1 tahun ke depan. Atas nama Kemenparekraf, saya ingin mengucapkan selamat, syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa menyaksikan penandatanganan kerjasama antara LHI dan PINA. Saya harapkan penandatanganan hari ini dilaporkan. Baru saja kita memberikan support kepada beberapa grup teman-teman LHI ini di Singapura untuk co-regional ke Southeast Asia. Saatnya LHI juga melihat peluang saat ada kebangkitan pariwisata kita yang sekarang naik 12 peringkat mengungguli Malaysia, Thailand, dan Vietnam untuk memperkuat basis. Percaya ekonomi kreatif di Indonesia dan di banyak negara lainnya akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan. Semakin kuat dan diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif. Outcome of the WCCE 2022, the Bali Creative Economy Roadmap, will be a pathway that has been designed for putting the creative economy into a global economic recovery. G20 presidencies this year, we're also taking opportunity to expand the creative economy into global stage. The G20 members commended us for integrating the innovations, digitalizations, and creative economy pillar in the Bali Guidelines for Tourism. The Bali Roadmap
I hope could be used as the reflections and recommendations on your national and regional policies. It is our aim to include the issues of the creative economy into the economic recovery plan after the pandemic.